setidaknya selalu ada hadir wajah-wajah baru ya di kursi penonton. Tapi seperti biasa kita juga punya motivator yang selalu asik dalam setiap penampilannya. Kita akan hadirkan, inilah dia, Cak Lontong. Mas, oreknya udah habis, Mas. Ada yang lain. Alright, Pak. Baik, ini sekarang kita akan siap-siap mainkan kata misteri bersama dengan mister-mister yang ada di sini ya. Tapi seperti biasa kita ingatkan juga untuk pemirsa yang ada di rumah punya kesempatan untuk mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Caranya gampang? Iya, biasanya seperti caranya ya. Seperti biasa caranya. Baik. Anda bisa melihat Instagram kita @wib_net, di sana sudah ada pertanyaan, 5 kotak jawabannya dan huruf kedua A. Pertanyaannya adalah, asap berwarna putih, ini semacam asap berwarna putih yang turun dari atas pegunungan. Apa namanya? Langsung tulis saja di kolom komen di postingan kita yang terbaru di @wib_net. Karena siapa tahu jika jawaban Anda tepat dan juga cepat, Anda berkesempatan mendapatkan hadiah dari WIB. Iya, Rp500.000 dipotong pajak. Jangan lupa juga untuk download aplikasi WIB ya. Untuk pemirsa yang ada di rumah, pengen kalau misalnya ingin bermain TTS juga, ingin berlatih, download aja TTS Cak Lontong WIB di Play Store dan juga App Store. Baik, sekarang tinggal mencari partner untuk Kabedu ya. Seperti biasa. Oh iya dong, Brain Beauty Behavior. Kita akan langsung sambutlah dia, DJ Yasmin. Misteri ini saya akan beri pertanyaan untuk rebutan tim A dan tim B ya. Siapa yang menekan tombol dahulu lebih jauh, boleh menjawab terlebih dahulu. Saya sediakan 9 huruf, saya acak. Jadi jawabannya harus mengambil dari huruf dari yang ada. Tidak harus semuanya, seperlunya ya. Jawaban benar poin 100, jawaban salah tidak mendapat poin. Tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis, dikurangi 50. Dan kuis ini diawasi instruktur kita yang ada di ujung kulon. Wow. Oke, baik, tapi seperti biasa ada hadiahnya dong untuk tim yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak. Silakan, Bung Alex. Kata misteri dan teka-teki sulit sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah restoran yang dipersembahkan oleh kecap manis yang asin. Plin-plan, plin-plan di setiap tetesnya. Rasanya kadang manis, kadang asin. Silakan bawa pulang. Kata misteri yang pertama, ada 9 huruf di sana kita acak. Pertanyaannya, ini bahan untuk membuat jamu. Anda pasti tahu. Tim A. Silakan. Kencur. Aduh, keduluan. Kencur. K-E-N-J-U-R. Kasih tahu dong, Bu. Kencur. Gak mau kasih tahu, udah keluar ya mulutnya. Baik, apakah kencur jawaban yang benar? Aduh. Kencur ada. Benar. Aduh. Apakah kencur jawaban yang benar? Tim B, silakan. Kita ajak lagi. Enak. Iya, pertanyaannya bahan untuk membuat jamu. Buka aja ini, mah. Pertanyaan lagi, Cak. Maaf, Cak. Bahan untuk membuat jamu. Amu. Yang hurufnya ada di situ AM dan U. Dia itu kali ya. Bapak mau tipuan hurufnya kalau sering dipakai. Bapak mau tipuan hurufnya ya. Tapi keseringan itu, Bar. Coba aja. Apakah AMU jawaban yang benar? Bahan untuk membuat jamu. Jamu. Mur. Coba jamu lihat. Ada murnya enggak tuh? Astagfirullah. Ya salah sendiri. Ini saya juga.
Gak ada yang pakai jam. Oh salah sendiri. Cuma ini mau pakai jam. Saya gak pakai jam. Bahan untuk membuat jamu. Mana? M-nya cuma sekali, gak pakai nasjid. Jamu. 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 Pak. Ya. Tadi kemana tuh? Cukup gak usah pakai mu. Alat apa bahan untuk membuat jam. Nah. Mu itu ke siapa? Kan di sini di atas gak ada yang pakai loh pak. Ada. Iya munya ke siapa? Ya, mu mereka, siapa? Jam mereka itu sama semua ada mu itu ke satu orang. Kalau banyak orang kamu. Mana saya pakai jam? Saya pakai jam. Saya tanya. Tanah airmu mana? Mana? Oh Indonesia. Loh Indonesia semua jawab. Berarti jammu itu banyak juga bisa ya, kan? Tapi airmu tidak ada double arti jamu sama jamu. Beda cak. Hai, jadi jawabannya. Silakan tangan di atas bel. Jasmine jamu. Udah mulai kebayang ya pola permainannya ya. Oke kita lanjut soal berikutnya. Tata misteri yang kedua. Tangan di atas tombol. Siap-siap ya kita akan ajak. Pertanyaannya orang yang hadir di resepsi pernikahan kita. Oke, kita itu mundur. Oke, biasanya mereka adalah undangan yang kita kirimi sesuatu. Kita beritahu kapan acaranya, di mana tempatnya. Tahu. Tahu. Apakah tahu? Ada yang salah jadwal tiba-tiba hadir bisa dia. Tahu. Apakah tahu jawabannya benar? Orang tahu dia nikah. Ya tahu. Tapi kalau nggak mau, nggak akan datang. Mau deh pak. Mau lah boleh. Mau. M-A-U. Apakah mau jawabannya pak? Iya. Udah ngotot-ngotot. Mau, yang penting mau, niatnya mau dulu. Gak niat. Boleh itu, niat. Hukumnya kalau lu gak diundang tapi lu mau datang, lu gak boleh datang. Itu mau, secara... Mau, yang gak apa dosa itu. Permisi bapak-bapak, ini ada snack sama minuman ringan, mau. Mau dong. Kalau bapak, ini... bapak cukup tahu aja ya. Pak dokter gimana keluarga saya? Saya akan coba selamatkan keluarga ibu. Itu yang belakang siapa sih nangis paling kenceng? Hah? Bapaknya. Anda bisa melihat detak jantungnya. Maaf, Pak. Gimana nasib keluarga? Belum berhasil. Belum berhasil, dok. Masih nol. Aduh. Papa! Detak jantungnya berapa? Jangan nangis, Pak. Saya sebagai orang tua mesti tenangin dong, Pak. Loh, orang dapat undangan pernikahan pun kalau nggak mau datang hadir nggak? Enggak, walaupun dia tahu dapat undangan, kalau enggak mau juga enggak hadir. Artinya orang yang hadir di resepsi pernikahan itu pasti karena mau. Bukan tiba-tiba, bangun-bangun sudah di resepsi. Yang namanya mau itu datang dari diri sendiri. Oh enggak bisa. Makanya bisa disebut kemauan. Enggak bisa, saya tanya. Kemauan, keinginan. Saya tanya, kalau orang puasa itu sebenarnya pengen enggak makan? Laper. Enggak dong, dia harus menahan. Pas buka baru dia mau makan. Dia mau. Mau makan enggak? Mau. Enggak boleh. Kita beri semangat, ayo. Tangan di atas tombol, kata misteri ketiga, kita acak. Logam yang dijadikan medali dalam Asian Games. Indonesia berhasil memperoleh 34 medali emas. Oke, tim A. 18 medali perak dan 46 perunggu. Iya, bisa Pak. Karena emas, perak, perunggu enggak disatuin tuh, Pak. Dipisahin. Sambel juga bisa dong. Iya, kuah juga dipisahin. Soto juga kuah. Solo tangkap bener sombong lo. Misah, berarti misah ya. Mohon maaf nih. M I S A H. Apakah misah jawaban yang benar? Setelah yang satu ini. Tergantung pelatih dong. Angkat. Keluar. Ganti dulu. Ganti. Masih pengarahan. Ini dong. Nggak tinju main bola. Ini kok main sendiri-sendiri sih?